agar acara kita pada hari ini mendapatkan barokah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan doa yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Tajuddin Yahya. Dan ibu-ibu sekalian, dulur sadayana, keluarga besar pejuang Siliwangi yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita sejenak menundukkan wajah dan juga hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan kita laksanakan di kesempatan hari ini dan seterusnya. Di tempat ini tidak menyelenggarakan pelantikan pengurus satu ya Rabb, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, dan Kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah kami, dosa para pemimpin kami, mereka semua dalam lindungan rahmat, atina fid dunya hasanah. Dan Undang-Undang Dasar 1945.
siliwangi Indonesia, pembela ideologi negara, cinta kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, bertekad akan memperjuangkan amanat pemerintahan rakyat. 45 warga pejuang siliwangi Indonesia adalah insan yang setia kawan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siliwangi, wangsitku ini dicetus dari hati nurani yang suci sebagai wangsit leluhur yang akan tersimpan di setiap kalbu. Sarinya aku pribadi dan seluruh makhluk Yang Maha Esa, pribadi yang membawa leluhur dan agung, luhur dan agung karena beriman kepada Tuhan, Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada, kalau tidak ada ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya sampai yang tertinggi, bukan menyuruh mempertuhan diri, bukan menyuruh mempertuhan kakek dan nenek, mereka hanya sekedar menjadi bukti. Keturunanku harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Suci. Kalian harus mempunyai rasa dan perasaan. Bila benar keturunanku, janganlah sampai lupa diri karena harta benda. Janganlah sampai lupa diri karena jadi pemimpin, sehingga lupa kepada kepribadian yang luhur, sampai berani menjual bangsa. Nusantara bakal jaya asalkan Nusantara bersatu. Gelar dan kebesaranku bukan untuk aku, tetapi semua anak dan cucu dan seluruh rakyat Persada, agar menjadi besar dan berwibawa. Ilmu dan keberanian Siliwangi sudah terbukti, asal kalian telaten, ulet dan siap sedia, bisa menjaga kepribadian pribadi yang sejati. Wangsitku ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan pada jalan yang lurus. Bukan harus waspada kepada Tuhan, bukan harus waspada, tugas hidup dengan penuh arif, bijaksana, benar dan jujur sesama kalian. Siliwangi Abdi, pelindung negara, mengemban tugas dan amanat leluhur Nusantara. PS 1 dan 9 2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah tepat pusat di Manikarang tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Siliwangi. Pada keliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawang 4 September 2022 Ketua Umum Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Raden Gotama Wiranegara, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Acep Jambudi ditandatangani. Baik, saya akan bacakan susunan pengurusnya. Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, Kapolda Lampung dan Rem 043 Gatam dan Lamal dan Lanal Lampung dan Lanud Lampung, Kemenkumham Lampung, Kajati Lampung. Dewan Penasehat Ketua Profesor Dr. Insinyur Wistami Rosadi MS, anggota Haji Darussalam SH.